Terima kasih, Mas. Sebenarnya ada satu hal yang penting ya dalam produksi ATS ini, yang nanti dipertimbangkan. Ini adalah film pertamanya PFN yang merupakan proyek pembiayaan film. Jadi kita bukan produksi. PFN memberikan biaya kepada PH dan zaman studio masuk juga yang berinvestasi khususnya untuk membuat film. Nah, ini film pertama PFN yang hasil bekerjasama dengan PH. Jadi karena transformasi PFN dari produksi, perusahaan PH yang berproduksi sekarang jadi pembiayaan film untuk PH-PH. Jadi ini lebih sifatnya itu informasi pertama yang perlu saya sampaikan. Kedua, tentang SR itu memang dari pertama pagi minta ada beberapa bagian yang kita ambil di set di Surga, di Jawa, di Jogja maupun di studio PFN, nanti kita akan gabung. Jadi memang nggak bisa banyak-banyak memang shotnya, ya, kita cuma ngambil beberapa shot yang memungkinkan karena juga pada saat itu, pada saat kita selesai infrastrukturnya studio SR ini baru dibangun, jadi belum ada. Karena itu pada saat September itu baru konsumsinya baru dibikin. Kira-kira itu aja sih yang sebesar September 2022 apa ini? September tahun lalu. Iya, nggak, sebenarnya kita baru kemarin, itu di September kan baru selesai 1 September. Kalau SR nya baru September kemarin baru kita bangun, jadi memang proyek pertama. Kemudian Mas Emi yang terpilih, ataukah memang sudah dari awal sudah akan meminang satu produser ini, atau ada kriteria gitu yang kemudian bisa masuk dalam kategori pembiayaan? Silakan. Oke, kalau kita sebenarnya sudah mengundang, sekarang kita sudah tersama kita untuk PH, ya. Dari PH menengah sampai bawah. Baik. Nah itu dari sejak satu tahun lalu. Nah itu begitu ada proyek sedang ada biaya yang harus kita kita kelola dan kita berikan kepada PH, itu kita biasanya kita lihat PH-PH itu udah beberapa ya yang sebelumnya memenuhi kualifikasinya. Misalnya kita layar lebar, siapa kira-kira yang sudah punya pengalaman kemudian manage finansial juga, karena itu kan mengelola uangnya dari yang dipercaya kita dari BUMN, BUMN atau kementerian. Nah itu tentunya kita harus cari PH yang kualifikasinya ada beberapa. Dan paku itu juga kita sudah biayain dari beberapa tahun lalu juga kita ada yang iklan kayak masyarakat, kemudian ada juga yang ada film pendek, kemudian ada testimonial buat di Kementerian Dikbud, di Kemenkominfo. Jadi yang sudah kita berikan bantuan biaya itu bukan sekedar lumayan lebar aja, tapi ada PH-PH yang menanyakan untuk pemerintah masyarakat. Apa namanya, kita baru aja kemarin menyelenggarakan FGD untuk dua tahap, yaitu pertama untuk financing, yang kedua adalah untuk aplikasi lokasi. Jadi lokasi yang ada di seluruh BUMN kita cobakan membuat satu platform seperti kayak di Korea atau di India gitu ya, jadi kayak one stop shopping gitu kira-kira. Jadi misalnya mau shooting di mana apa dan segala macam itu, dan kita sekarang masih dalam tahap pengembangannya, baru B-roll-nya, jadi belum ketahuan nanti apa namanya ada link yang mana yang perlu kita masukkan, itu masih dalam proses. Nah kemudian yang berkaitan dengan financing, memang kita saat ini belum menyelenggarakan secara real. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Erwin, sekarang ini masih transisi. Jadi kita ada off-takernya dulu, baru kita melakukan produksi melalui sejumlah PH. Nah, PH-nya yang terseleksi itu biasanya kita akan lihat ini siapa aja nih. Kebetulan dalam hal ini yang kita lakukan adalah yang kira-kira ditawarkan lu dari bridging apa enggak gitu. Karena pada saat off-taker itu memberikan biaya, jadi tidak saat itu memberikan biaya gitu. Jadi pada saat tahapan 1, 2, 3. Sementara kalau misalnya kita produksi, begitu kita sudah melakukan produksi itu kayak naik kereta kan. Jadi enggak bisa berhenti gitu. Nah itu sebabnya kita mencari PH mana sebenarnya dari yang ada, yang terdaftar, yang sebenarnya bisa memfinancing atau membridgingkan itu. Lebih seperti itu untuk sementara ini. Nah, next ke depan kita akan ada skema namanya
apa namanya, matching fund juga. Jadi matching fund itu sebagian PH yang sebenarnya sudah mempunyai dana walaupun itu hanya 25%, nah kita akan membiayainya sisanya kira-kira. Tapi dari proyek-proyek itu nanti ada seleksi kayak pitching. Jadi pitchingnya itu ada apa namanya, satu layer sendiri yang terdiri dari independent film 1, PFN 1, dan kemudian investor yang memilih kira-kira dari film tersebut, dilihat dari nilai komersialnya, dilihat dari nilai value-value yang pesan-pesan yang disampaikan, seperti itu sih Mas. Jadi tapi tetap yang dilakukan adalah matching fund. Kenapa seperti itu? Karena kita mencoba untuk melihat bahwa production house tentunya yang sedang struggling apa dan segala macam itu bisa terbantukan, tapi tidak hanya terbantukan tapi juga dia bisa sustain, kira-kira kayak begitu. Jadi benar-benar mesti pasti banget kira-kira ini, walaupun rumusnya belum ada gitu, tapi tingkat komersialnya akan seperti apa, lebih kayak begitu Mas.